Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Ha, bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru bidang seni anda. Okey, anak-anak tahun 5 eh. Cikgu harap anak-anak telah bersedia. Okey, dan juga telah menonton video bahagian 1 eh, nota dan penerangan. Untuk video yang kedua ni, penghasilan karya. Kita nak buat apa? Okey, kita nak buat karya gurisan dan collage eh. Pada unit yang ke-6, Pungguk Rindu Akan Bulan. Ha, tajuknya bukan main, jiwang lagi. Okey, tak apa. Dah tak sabar. Okey, kita sediakan alatan dan bahan. Jom kita berkarya. Set yang pertama, kita sediakan alatan dan bahan untuk menghasilkan gurisan. Eh. Ha, kita ada kertas A4 ni, kertas A4 biasa yang nipis tu untuk gantikan kertas surih. Kemudian kita ada kad tebal, kertas tebal ataupun kad mounting board untuk gantikan pinggan. Okey, kemudian kita ada oil pastel, kita ada pensel untuk melakar. Okey, lidi sate ni kita gantikan kayu surih. Kalau nak gunakan pen pun boleh, nak gunakan pensel pun boleh. Okey, pembaris dan juga batang es krim. Okey, ini set yang pertama untuk kita buat gurisan. Set alatan dan bahan yang kedua eh. Ha, kita ada set kedua iaitu kertas warna, pelbagai warna, pensel warna bersama dengan pengasah pensel. Tujuannya untuk kita dapatkan sisa asahan pensel ni untuk kita tampal pada badan pungguk. Kita ada gam biasa, gam kuat, bahan hiasan, okay, gunting. Kemudian kita ada plastik bungkusan, plastik bungkusan makanan ringan ni. Kemudian kita ada lidi sate, tali guni, tali biasa, dan juga kita boleh sediakan satu lagi tali pasal eh, macam gini. Okey, dan yang paling mustahak, kita mesti ada buku teks. Ini buku teks kita eh. Kita boleh buat rujukan di sini. Okey, apa lagi? Jom kita berkarya. Langkah pertama, kita ambil kertas A4 biasa, kertas cetak tu eh. Kita buat lakaran menggunakan pensel dahulu supaya senang untuk kita padam sekiranya berlaku sebarang kesilapan semasa kita melakar eh. Okey, kita lukis burung pungguk berada di dalam lubang pokok. Okey, sambil dia memerhati kepada bulan. Alright, okey, siap lakaran menggunakan pensel, kita terus kepada lakaran menggunakan marker pen. Okey, tujuannya untuk kita pekatkan garisan-garisan tersebut supaya gambar tu nampak lebih jelas. Okey, lepas ni kita nak guris gunakan lidi sate pada kad tebal. Okey, cikgu tak ada kertas surih dan tak ada pinggan kertas, jadi cikgu gunakan medium lain sebagai ganti ya. Kerana kita kena kreatif lah kalau kita tak cukup alat dan bahan. Okey, tak apa, anak-anak perhatikan dulu. Okey, kita buat lakaran yang mudah saja sebab selepas ni kita akan buat gurisan dan juga collage. Okey, yang ini kita beralih kepada kertas tebal ataupun kad tebal ni eh. Cikgu gunakan mounting board. Okey, kita warnakan oil pastel, kita sapu, kita gosok oil pastel ni. Okey, cikgu dah tanda dengan pensel eh. Mengikut kertas yang cikgu lakar pada kertas A4 tadi, gambar burung pungguk tu. Okey, kita ukur. Kemudian kita tentukan eh saiz dia. Tinggalkan sedikit ruang bahagian tepi tu untuk kita buat hiasan nanti. Okey, kita warnakan keseluruhan kertas tebal ni dengan oil pastel. Okey, sebagai lapisan kedua, kemudian kita buat lapisan yang ketiga. Seperti mana dalam buku teks tu, dia dah bagi tahu panduan ni, kita gunakan warna gelap. Oil pastel berwarna gelap pada lapisan yang ketiga. Okey, anak-anak perhatikan langkah ni dia agak lama lah. Tapi kita kena tekun lah, kita kena sabar untuk kita siapkan kita punya apa kata apa, gosokan oil pastel pada kertas ni. Okey, cikgu tak ada pinggan kertas, jadi cikgu guna kertas tebal pun boleh, sama je eh. Kemudian kita ambil kertas yang kita dah melakar tadi, kertas A4 biasa tu kan, yang dah siap lakaran tu, kita lekatkan. Cikgu gunakan pita pelekat yang biasa tu supaya mudah nak tanggal. Okey, kita gunakan lidi sate ataupun kita boleh gunakan pen eh. Okey, kita ikut balik garisan-garisan yang kita dah buat tadi. Okey, bila kita buat macam ni nanti secara tak langsung garisan tu akan tertera pada bahagian bawah eh, bahagian yang kita buat apa tu, gosokan oil pastel tadi. Jangan nak perhatikan eh, bila cikgu cabut kertas ni, nampak tu lakaran tu dah muncul di bahagian bawah. Okey, kita boleh pekatkan semula menggunakan lidi sate pada kita punya ni lah, karya yang pertama ni. Okey, cikgu ambil pembaris.
Okey, kita buat lakaran garisan-garisan pada awan eh. Ha, kat situ ada awan. Cikgu cuba tiru seperti mana dalam buku teks. Ha, sama je. Mungkin tak dapat 100% sama, tapi hampir-hampir lah. Okey, kita cuba tiru. Okey, bahagian awan di bawah dan juga awan di atas. Okey, cikgu gunakan pembaris. Lepas ni mungkin cikgu gunakan lidi sate dan juga batang aiskrim. Okey, bahagian daun ni cikgu gunakan lidi sate. Kita buat kemasan sedikit supaya nampak lebih jelas. Kemudian kita buat garisan-garisan selari yang rapat pada bahagian daun tu untuk menampakkan kesan jalinan pada daun. Kemudian kita beralih kepada batang pokok. Kita nak buat ira pokok Okey, seolah-olah dia macam ada urat-urat lah pada batang pokok ni. Okey, ini cikgu main garis-garis je. Okey, tak ikut pun pada lakaran yang awal tadi tu. Kita agak-agak saja gunakan kuasa agak-agak macam biasa. Okey, yang tu adalah gambar kelawar cikgu pekatkan line tu, cikgu tebalkan supaya nampak lebih jelas gambaran seekor kelawar sedang berterbangan. Okey, bahagian atas tu adalah bulan. Bulan tu nanti kita nak tampal dengan plastik bungkusan. Okey, sekarang dah nampak. Langkah berikutnya, cikgu ambil pensel warna yang terpakai. Maksudnya cikgu dah tak guna pensel warna ni, tapi masih elok. Okey, kita asah. Kita nak ambil dia punya sisa asahan pensel tu untuk kita tampal pada badan si pungguk. Okey, cikgu ambil beberapa batang pensel warna Okey, dah siap asah tu. Okey, apa nak buat? Kita ambil gam kuat. Kita sapu gam kuat pada sisa asahan pensel tu dan kita lekatkan pada badan burung pungguk. Okey, anak-anak boleh perhatikan langkah ni cikgu mulakan daripada atas tu sikit je, nak letak dulu, nak try-try, nak cuba. Okey, kalau rasa macam dah melekat. Okey, kita mulakan daripada bawah sebenarnya. Lepas tu kita susun sampai ke atas. Okey, anak-anak perhatikan kita cikgu letak atas dulu. Langkah lebih elok, kita mula daripada bawah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau silap sikit, kita cabut, kita tampal semula. Senang je. Okey, siap pada bahagian depan badan pungguk ni. Kita buat kemasan untuk bahagian yang lain pula. Okey, kita pergi pada bahagian mata dia. Kita detailkan, cikgu guriskan guna lidi sate kemudian bahagian atas ni kita gunakan kertas warna untuk kita buat bahagian dalam pokok. Tapi di sini cikgu tak gunakan kertas warna, cikgu gunakan kain felt. Okey, sengaja cikgu pilih kain felt di situ dia tebal sikit. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Yang dalam buku teks tu hanya cadangan. Okey, pilihan atas kita lah. Okey, langkah seterusnya kita nak menampal plastik pembungkusan ni pada bulan. Okey, kita potong kecil-kecil, kita tampal. Okey, ini yang dikatakan collage Maksudnya pada badan burung pungguk tadi, sisa asahan pensel tu collage, kemudian dalam pokok tu pun collage, bulan ni pun collage juga. Okey. Okey, selesai kita punya collage bulan tu. Kita pergi pada burung pungguk ni. Cikgu nak buat dia punya mata dan paruh. Okey, bahagian paruh tu cikgu gunakan kad busa. Okey, bahagian mata ni kita buat gurisan dan juga pada bulu burung Okey, bahagian dalam mata tu cikgu gunakan kertas warna hitam dan kertas warna putih untuk kita buat mata. Cikgu gunakan penebuk kertas jadi nampaklah dia bertindih-tindih di situ. Okey, bahagian latar belakang seperti dalam buku teks juga, kita gunakan kertas warna hitam untuk kita buat bahagian belakang bulan tu Okay, anak-anak boleh nampak lah. Langkah seterusnya, kita ambil tali guni. Okey, cikgu ukur dulu, tengok berapa panjang yang kita nak gunakan. Kemudian kita gunting. Okey, kita nak buat pada ira pokok tu, bahagian tepi pokok. Gunakan gam kuat untuk kita lekatkan. Karya Pungguk Rindukan Bulan ni
banyak menekankan unsur seni jalinan pada penghasilan karya. Kalau kita tengok sini, ada penggunaan unsur seni garisan, jalinan dan juga warna serta ruang. Kalau kita tengok, ada ruang depan dan juga ruang belakang. Okey, siap kita menampar tali guni tu, kita buat kemasan pada badan burung punggung, bahagian kepala tu. Okey, kita buat kemasan, kita buat gurisan. Okey, cikgu cuba tiru seperti mana dalam buku teks. Sama je. Cuma penggunaan warna oil pastel sahaja yang berbeza. Okey, kita buat kemasan supaya nampak lebih jelas. Okey, langkah berikutnya kita nak buat hiasan. Okey, memandangkan cikgu tak gunakan pinggan kertas, cikgu gunakan kertas tebal. Jadi kita gunakan tali yang sama juga. Okey. Tali ni tali pasel Okey, kita buat hiasan sikit bahagian tepi tu, kita gunting, kemudian cikgu ambil kertas warna yang dah siap potong ni. Okey, kita rincik kecil-kecil untuk kita jadikan dia hiasan pada bahagian tepi. Okey, kita juga boleh sebenarnya gunakan bahan-bahan lain untuk buat hiasan. Contohnya seperti manik, butang ataupun kita boleh gunakan juga kacang hijau. Okey, dan bahan-bahan lain lah. Okey, kat sini cikgu cuba tiru seperti mana dalam buku teks. Walaupun tak menggunakan pinggan, tapi teknik dan gaya persembahan tu nampak lebih kurang sama lah. Okey. Siap hiasan bahagian tepi. Cikgu nak beralih sedikit kepada bahagian latar belakang. Kita nak buat efek seolah-olah macam ada bintang-bintang kecil lah di bahagian atas tu. Cikgu gunakan labuci. Okay, ada kebetulan ada labuci lebih kat rumah ni, kita gunakan. Ini pun boleh. Kalau anak-anak di rumah boleh gunakan apa segala sumber yang ada, tak ada masalah. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan, apa yang terkandung dalam buku teks tu hanyalah panduan dan juga cadangan. Hasilkan karya ikut kemampuan anak-anak. Kita kata apa, yang penting kita faham tentang apa yang kita belajar, tentang apa yang cuba kita hasilkan. Okey, di sini kita nampak pelbagai unsur seni, adanya jalinan dan juga unsur seni garisan yang paling jelas sekali. Pelbagai jenis garisan ada di dalam karya kita ni. Selepas ni, cikgu harap anak-anak pun bolehlah buat karya yang sama ataupun yang lebih baik daripada cikgu. Alhamdulillah, ini dia karya kita, dah pun siap. Okey anak, cantik tak? Macam biasa kalau anak-anak buat di rumah lagi cantik daripada cikgu tau. Okey, ini dia. Mudah je, tak adalah susah mana. Kita gunakan apa segala sumber dan bahan yang ada di rumah kita. Cikgu tak ada pinggan, cikgu tak ada kertas surih, tak apa. Kita gunakan kad tebal dan juga kertas A4 biasa untuk kita buat lakaran. Awal-awal tadi cikgu dah terangkan. Okey anak-anak di rumah, kalau kita tengok pada karya ni, okey, karya ni ada pelbagai unsur seni yang terkandung di sini, terutamanya jalinan sentuh ada di sini. Okey, kemudian ada ruang. Kalau kita tengok ruang, ini bahagian depan, ini ruang di bahagian belakang. Okey, kat sini juga ada unsur seni warna. Okey, ada unsur seni rupa dan bentuk. Okey. Untuk anak-anak di rumah, selamat belajar, selamat berkarya. Buat yang terbaik, okey. Kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek yang terbaru daripada Cikgu Syukri. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe tanda sokongan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.